Serangan Israel terhadap Palestina turut menggugah hati suami Lesti Kejora, Rizky Billar yang rela menjual mobil kesayangannya untuk warga Gaza. Bukan main, Rizky Billar melelang mobil pertamanya jenis BMW 320i warna putih sebagai bentuk cintanya terhadap Palestina. Rizky Billar masih ingat dirinya mendapatkan mobil pertamanya itu dengan cara kredit selama 3 tahun. Jadi, bisa dibilang ini harta terakhir saya yang dulu menggunakan riba ya. Singkat cerita, ini mobil pertama saya. Waktu itu saya kredit sekitar 3 tahun, kata Rizky Billar dilansir dari TikTok @bestcop2024, Selasa, 26 Maret 2024. Untuk soal mobil yang buat lelangan ini, buat Palestina. Ya, alhamdulillah sudah sebetulnya udah lama. Oh, iya. Kita memilih pemenang. Namun baru tadi kita realisasikan untuk proses transaksi dan sudah ditangani langsung dan diawasi langsung serta nanti akan didistribusikan langsung oleh Bang Onim. Jadi Bang Onim memang dari awal. Jadi saya bukan ke rekening pribadi saya transfer, tapi ke rekening yayasannya Bang Onim. Yang mana nanti Bang Onim ada dua program di sana. Untuk sandang pangan dan ada satu kebutuhan saya lupa, pokoknya akan didistribusi langsung dalam waktu dekat ke masyarakat pasti. Tapi kenapa memilih mobil yang itu mobil pertama? Kalau boleh tahu Bang, dengan nilai berapa sih? Apa sih lapor mancing aja? Enggak selalu harus dilapor lah, biarin aja. Ya kan dia yang nanggung dosanya sendiri. Memfitnah orang di saat bulan puasa kan. Kalau dibilang ngelirik, itu sebetulnya kita itu ada Riza, ada gua, dan memang gua dari dulu udah temenan juga sama Jizenya. Cuma memang nggak saling follow aja, dan bahkan Jizenya juga gua sempet nge-rifat di Twitter bahwa beberapa kali dia bahkan sempet main ke rumah juga bareng sama Haris, Adi Sky, dan teman-teman lainnya gitu. Jadi memang sebetulnya kita satu circle juga, cuma memang kita nggak posting aja. Berarti gitu. Mobil terlalu lama ya, Bang Bi. Pasti gue dapat sorban juga dari Palestina, mungkin seperti apa Bang Bi? Dapat kenapa mobil mobil pertama itu Bang Bi? Bang Bi, lelang berapa Bang Bi? Lelang dan dapat sorban juga Bang Bi dari Palestina. Dapat sorban juga dari Palestina. Iya, tadi dikasih sorban, dikasih korma juga dari masyarakat apa? Dari asli Palestina ya, teman-teman. Dari Bang Onim, luar biasa Bang Onim, mudah-mudahan ya amalan estafet dari kita. Dari saya, dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Bang, apa namanya, Kang Febri ya, selaku yang membeli mobilnya, dan hasil penjualannya diteruskan oleh Bang Oni. Insya Allah ini bisa menjadi amal jariah juga, menjadi sesuatu yang nantinya akan bermanfaat buat warga Gaza. Kapan Bang Bi jual mobil, harganya berapa Bang Bi? Dapatnya di 11 mobil. Apa sih Bang Bi tepatnya kalau pelelangan itu? Pelelangan itu udah lama, sudah salah gimana? Kemarin terkendala, pertama saya lagi umrah juga kan, terus saya ke Eropa, belum lagi saya harus persiapan sinetron, jadi baru realisasi di hari ini. Dan Kang Febrinya juga lagi sibuk juga kemarin. Jadi kita, kenapa mobil pertama Bang Bi? Yang dilelang karena mobil pertama itu Bang Bi? Biarin aja. Bang Bi, promo dong buat sinetron. Nyebut nama Rizky Billar rame soalnya. Oh gitu, berarti cuma numpang pansos aja kan juga ya? Digoreng-goreng juga sama lu. Udah? Promo Bang Bi, bos netron. Iya, ke kamera Bang Bi. Nah itu kamera, kamera RCTI semua. Jangan lupa pemirsa untuk ikuti terus sinetron terbaru kita, Akun Demo Kamawa, setiap hari ya di jam 18.45 di RCTI. Karena yang pasti ceritanya makin hari makin tambah menarik pasti dan makin tambah menegangkan. Terima kasih. Pasti banyak banget. Gua aja bacanya itu sampai nangis loh. Baru baca loh, gua belum nonton. Belum lihat tayangannya. Tapi mudah-mudahan sih, maksudnya apa yang gua baca begitu nanti kita visualkan dalam bentuk adegan itu bisa nyampe ke hati penonton dan bisa membawa. Serangan Israel terhadap Palestina turut menggugah hati suami Lesti Kejora, Rizky Billar yang rela menjual mobil kesayangannya untuk warga Gaza. Bukan main,
Rizky Bilar melelang mobil pertamanya jenis BMW 320i warna putih, sebagai bentuk cintanya terhadap Palestina. Namun, Rizky Bilar memilih langsung melunasi mobilnya tersebut di tahun pertama, demi menghindari riba. Setelah itu, Bilar merasa mendapat banyak rezeki, termasuk bertemu dengan Lesti Kejora dan mendapat banyak tawaran pekerjaan. Tahun pertama langsung saya lunasin, 2 bulan setelahnya saya dapat rezeki. Termasuk akhirnya saya ketemu istri saya waktu itu dan mendapat rezeki yang luar biasa, kata Rizky Bilar. Mobil pertama Bang Bi. Harapannya mobil pertama yang dipilih. Mobil pertama yang dipilih buat lelang Bang Bi. Iya, kenapa mobil pertama? Karena itu punya historical sendiri ya. Itu mobil yang punya sejarah bagi saya, mobil pertama saya saat itu. Terus saya sempat mention juga bahwa itu mobil pertama dan terakhir saya yang riba dulu. Jadi itu akhirnya sedikit cerita itu mobil pertama saya yang kredit dan satu-satunya alhamdulillah. Ketika saya menutupnya, ketika saya melunasinya, setelahnya banyak banget keberkahan yang datang. Jadi maksud saya, pesan saya di sini adalah untuk masyarakat yang menurut kemampuan yang masih dirasa mampu untuk terhindar dari riba, ya mudah-mudahan kita bisa menghindari riba ya teman-teman. Sangat besar dan apa namanya, dan insya Allah ketika kita menutup riba akan diperluas lah rezeki-rezekinya dari Tuhan. Karena saya sudah melaksanakan langsung, sudah memungkinkan langsung begitu saya lunasin. Ya, ini gua mobil, saya terhindar dari riba, saya lepas dari jeratan riba, semuanya banyak banget ada keberkahan yang datang, termasuk saya akhirnya dipertemukan sama seseorang yang akhirnya menjadi saya. Bang Bi, artinya udah ikhlas ya Bang Bi melelang mobil kesayangan? Iya, ya, kan dari awal ketika saya udah meniatkan untuk menjual, untuk mendonasikan itu semua ke saudara-saudara di Palestina yang membutuhkan, ya pasti insya Allah saya mau ikhlas dari awal. Respon Dede sendiri gimana Bang Bi? Dede pasti dia support meskipun dia kadang enggak mau gitu. Itu padahal perempuan terakhir yang naik mobil itu harga Bang Bi saya kabar Bang gitu kan. Ya karena memang itu kan mobil yang saya gunakan pas lagi masa-masa PDKT ya teman-teman. Mas Bang Bi, apa namanya pas mobil pas yang saya gunakan pas masih lajang gitu. Bang Bi, tadi kekecilan enggak Bang Bi dengan harga 350 juta kelelangan sih? Berapapun nilainya, sebetulnya yang penting niat kita ikhlas dan mudah-mudahan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Namun, Rizky Bilar memilih langsung melunasi mobilnya tersebut di tahun pertama demi menghindari riba. Setelah itu, Bilar merasa mendapat banyak rezeki, termasuk bertemu dengan Lesti Kejora dan mendapat banyak tawaran pekerjaan. Tahun pertama langsung saya lunasin, 2 bulan setelahnya saya dapat rezeki. Termasuk akhirnya saya ketemu istri saya waktu itu dan mendapat rezeki yang luar biasa, kata Rizky Bilar. Usai membeli dan melunasi mobil tersebut, suami Lesti Kejora ini mengaku tak pernah lagi kredit apapun. Bahkan, ayah satu anak ini juga tak pernah menggunakan kartu kredit berbunga, karena selalu langsung dilunasi. Sebagai informasi, harga bekas mobil BMW 320i keluaran 2014 milik Rizky Bilar ini diketahui sekitar Rp335 jutaan. Namun, suami Lesti Kejora ini membuka lelah mobil miliknya ini mulai dari angka Rp250 juta. Bahkan, Rizky Bilar juga sempat mengatakan akan memberikan hasil keseluruhan lelang mobilnya untuk membantu warga Palestina.